Pero pala yung sinas. Kain na ka ba nyo? Pita mira? Bala na ka ba? Nakuha ko nyo, dito po nyo. Grabe. Membentuk pansus DPRK untuk menuntaskan persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi di Aceh.
kasih di grup Anda yang menjadi urat nadi pertanian rakyat dan keresahan tidak cukup supply di petani Aceh Utara mau yang cerahkan. Tadi kawan-kawan, Ketua DPRK Kota Los Semawe memberikan estimasi waktu selama seminggu kawan-kawan. Nanti kita bacakan dulu, kita lihat apakah Bapak Ketua DPRK Aceh Utara bisa mungkin lebih cepat. Semuanya kita dengarkan semuanya. Ini dalam konsekuensi untuk para yang katanya DPR kawan. Oke. Katanya. Dalam jangka waktu, ini hari terhitung dari tanggal ini sampai tanggal ini DPR Aceh Utara menyerahkan petisi ini kepada DPR RI dengan dibuktikan yang dimuat di media cetak maupun elektronik. Apabila tidak dilaksanakan, maka kami akan menduduki gedung DPR Aceh selama sepekan. Apa jadi ketuanya? DPR Aceh Utara harus turun. Harus turun daripada jabatannya. Mohon ketenangannya sebentar kawan-kawan. Kita dengarkan kepada Bapak yang katanya. Berarti kami tidak membutuhkan lagi retorika-retorika untuk menipu pipa. Kami tidak cukup tentang berarti makan, kami di sini membutuhkan estimasi waktu. Besok. Satu malam, woy. Hari terhitung dari tanggal adalah jangka waktu 7 hari terhitung dari tanggal 24 September 2019 sampai tanggal 30 September 2019 DPRK Aceh Utara harus menyerahkan petisi ini kepada DPR RI dengan bukti-buktikan yang dimuat di media cetak maupun elektronik. Apabila tidak dilaksanakan, maka kami akan menduduki ya, maka mahasiswa Ganteng.
Apabila petisi ini tidak kami laksanakan, maka mahasiswa akan menduduki gedung DPRK Aceh Utara selama DPRK Aceh Utara harus mengundurkan diri. Saksikan dan saksikan.